memutus rantai penyebaran COVID-19, maka wilayah kota harus dilakukan lockdown. Ada 7 titik yang kami tutup hari ini. Dan ini akan diberlakukan setiap hari dari mulai jam 12 sampai sore. Karena masyarakat yang datang ke kota ini kebanyakan di sore hari. Sehingga hari inilah mulai dilakukan. Sehingga 7 titik itu yang pertama adalah dari mulai Asia, kemudian Ranggalawe, kemudian Guntur, termasuk juga Petik Sari. Dan syukur alhamdulillah semua juga mudah-mudahan ini semakin hari semakin sadar. Karena salah satu solusi untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID ini adalah tidak adanya aktivitas. Tidak adanya aktivitas. Oleh karena itu kami mohon maklum kepada seluruh warga masyarakat untuk memperhatikan himbauan dan maklumat yang sudah disampaikan baik dari Pak Kapolri maupun dari Pak Presiden, termasuk juga dari Pak Gubernur, bahkan dari Pak Bupati, bahwa masyarakat tidak boleh berkumpul, tidak boleh ada keramaian-keramaian. Dan syukur alhamdulillah sekarang sudah bisa selama bulan Ramadan, Pak. Insyaallah.